Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya lagi berada di Dusun Wana Baru, Desa Patapak, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, di pagi hari ini tuh ada acara selamatan, guys. Jadi ada pemotongan kambing, ayam, dan di sini sudah mulai ramai. Langsung aja kita masuk, kali aja ada yang penasaran seperti apa kegiatan di sini. Oke? Ya udah teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam rumah. Penasaran kan pastinya. Wei, taken nih aja ku heri aspal Buka-buka kasih aspal naro do. Ando jalan anu Tony serasing estetik. Taken nih aja. Siapa lek main HP? Hah? Sarina? Oh, guys, banyak sandal di sini . Tapi ndak ada samanya sandalku preseo supaya tidak hilangi. Wei, pedina aja ku naro. Ada mobil cantik lewat. Ayo. Wah, ternyata seperti ini. Wah. Ada Tihan, guys. Ada Bapak Eka. Ada donatnya. Agak kau hilalan kopi. Ada kopi. Dan di sini rame guys. Ada budak-budak ini lagi main HP. Apa mau ngepkar? Oh enak ji. Agak kere lalak gila. Oh, ada mamaknya Ina. Oh, apa mengkah? Oh, Teisa Ina. Kema. Oh, aha itu. Oh, ya dia adalah pekal nenek. Kakak saya yang nomor 3. Siapakah di situ? Masa busok-bu. Apa dikerja ibu-ibu di dalam, guys? Oh, mau buat mie goreng. Buat mie goreng. Kalau di sana? Oh, cuci piring kayaknya. Itu kakakku yang di sana juga, yang nomor 2. Yang itu tuh. Yang di dekat tandas itu, nah. Itu tuh, 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 tuh. Tabek, di. Oh, nama dong. Ah. Kik miteri laleng. Oh. Mega ni bepa dia ji. Kadope ke resena? Oh, ada indokku ini sama Haji dari Sulawesi Tenggara. Bagus kemarin videonya lihat kuburan guys. Indok, baru sana indok minum air gelas-gelas. Pak, we bujumi ke si dirinu kok kebelai? Oh ini, baru memasuk ke orang ya. Ini kayaknya ketan putih deh. Beras ketan putih hitam, hitam ini kayaknya. Tempat dupa-dupa, kelapa, ada gula merah, tapi dia bentuknya beda ya. Kenapa begini kuenya, Ji? Kayak sudah digigi? Sudah dimakan, itu gak jalan, itu pas sedikit, mie, lebihnya itu sana pelapis. Oh, lapis, Di. Enak guys, lapisnya. Teh sama Nuna. Oh, weh ternyata banyak ayamnya di sini. Siapa pelak jenangnya di sini? Itu sana. Ya mana ? Yang bikin mie goreng. Oh. Dila. Oh, mamanya Dila jenang ya. Mantap guys. Bagus kalau ada jenang di kampung, enggak usah pergi jauh-jauh. Oh, ini ayamnya . Oh, sudah dibumbui guys. Weh banyak ke bolunya. Ada pisangnya mengkal, ada telurnya. Kayaknya ada cilosnya deh. Bukan, agar aja mak, onde-onde? Anu, bola, anu dong. Tendang daun, anu. Oh, yang bola-bola itu.
bukan kedai kambing ya, bilang ama kok. Oke. Ini kayaknya beras yang dibawa orang nih, guys. Ini Anugrah ini yang punya. Mama Sakril. Oh, jadi sekarang mau masuk ke orang. Setelah masuk kok baru deh potong kambing. Nah, nanti di pemotongan hewannya itu, guys, tidak boleh di video ya. Karena ada adegan darah-darahnya itu nggak bisa. Itu di sana, he. Memang ngaji itu luar biasa itu. Ini Haji nih, yang ini nih, yang ini nih. Dia tuh suka banget, guys, cuci piring gitu loh. Rot banget. Kapan lagi pulang ini, Ji? Nggak tahu. Be. Nanti kalau pengantin ibu pergi di sana rame-rame. Iya, kalau pengantin ibu. Iya, insya Allah. Kita disuruh antar ini dan ditolongin sama Haji. Mau pelah. Terpanas. Lagi na hika.
rasa sih. Mana di sekarang saatnya saya lagi mau ngambil nasi. Weh, kalau banyak saya itu harus banyak kumakang ya, karena sepak bulu. Jadi dua sendok mau dulu, nanti mau panupak kak. Weh, banyak guys. Kasih rok mau dulu main kemas Edi. Oke, makasih loh. Oke, selanjutnya kita mau ngambil air sup. Ini sup ubi gare ini. Oh iya, ada ubinya di atas. Oke, sup ubi guys. Kita ngambil 2 sendok. Terus tambah 1 sendok lagi airnya. Mantap. Oke, kita mau makan ayam. Pilih paha ya. Kita pilih paha. Terus kita ambil cobek dulu. Ambil cobek. Ini menunya. Kita mau ngambil mie goreng lagi. Ini tidak ada istilah mesirik-sirik di sini. Kalau mesirik kok melupu kok tuh. Pokoknya kalau dapat makanan harus makan banyak. Mumpung lagi dapat makanan enak. Apa di sini? Oh, boleh bolu. Oh, iya. Oke, jadi menu makanku ini guys. Banyak sekali. Selamat makan. Kita mau join di situ. Kayaknya nggak ada tempat. Oh, di sini aja. Dekatnya aja. Op. Nah, kita berkumpul di sini. Semoga kita dapat naik haji juga ya, seperti Aji ini berdua ini. Semoga saya juga pergi haji dan umroh guys nanti. Amin ya. Selamat mandre. Masih berlanjut ki makan guys. Iya, metop 5 giga walah he. Ya mi gor inan rena terus sondok. Yeah.
guys, ternyata di sini ada kue dodol. Itu hasilnya di? Itu mie yang sudah jadi. Itu adonannya. Dodolnya unik guys, tidak sama di Jawa Barat di bungkus-bungkus. Guys, ternyata begini ya caranya. Oh, dikukus. Magi carana mi teh ko manasi ro? Magi ro anu mai mas. Manasi. Iya, mari teh carana. Oh, manila ada pi warnana? Men repir pas ro. Oh, boro di? Hmm. Oh, ternyata bisa ditahu kalau mengembang mi nih guys, berarti masak mi. Kayak itu nah. Duduk nih, dia aman-aman masuk. Nah, ini proses melepaskan cetakan dodolnya ya. Dodol di? Ini proses melepaskan. Nah, itu dia kuenya, guys. Ini langsung di anu aja. Ayo, dia bisa agak bicara Indonesia, nah. Itu pak ya. itu adonannya nih. Dari gula merah kah? Coklat. Oh, coklat. Oh. Apa namanya kalau di Pinterang ini? Abang. Abang? Oh, kalau di sini double apangnya, apang-apang. Dimakan sama kelapa. Sedap. Coba makan, Ki. Mantap. Orang di Petaling wajib subscribe ini, guys. Apalagi di Kilang ya, prolific. Guys, ini prosesnya ya. Jadi ada kambing di situ, terus ada, nggak tahu ya. Ini kayak ritual-ritual gitu loh, guys. Nah, ini videonya saya tidak ngambil pada saat pemotongan sama proses pelepasan daging dari tulang ya, karena kalian tahu kan. Bagaimana di YouTube itu ketat banget di robotnya, jadi hal-hal yang sensitif banget itu nggak boleh dimasukkan. Jadi aku melihatnya dari jauh aja seperti ini, guys ya. Ini di samping rumah. Jadi aku semakin menjauh itu.
Semoga aja aku tidak kena copyright, guys. Ya, jadi kayak didoa-doain gitu loh. Ada mungkin pengharapan atau apa ya. Saya juga kurang paham. Enggak aneh juga sih nanyain ke itu. Pokoknya seperti ini. Ya udah nanti dilanjut lagi ya. Nah, teman-teman, di Dusun Wanawaru ini panas sekali ya. Dan memang sekarang kan masuk musim kemarau gitu loh, guys. Jadi panas sekali. Kalian bisa lihat kendaraan yang lewat itu menimbulkan banyak sekali debu dan itu yang memperparah keadaan di sini ya. Pak Haji di sana lagi diskusi ya. Dan beberapa ibu-ibu di situ ya lagi ngobrol. Ada anak muda, guys. Wih, cantik motornya, guys. Dia mau healing kayaknya ini. Ternyata Pak Haji juga kepanasan, guys. Wah. Iya. Apa lagi? Dek kan apa lama ke Tenggara, Ji? Pada. Oh, pada Midi? Iya. Oh. Luar biasa ini, guys. Kita kepanasan semua. Dua, Kak. Tidak. Tidak. Ayo sama. Mau pelalak deh. Dia pelana. Nah, warna motornya cantik, guys. Iya. Tania sama mau warna motor akhir ada. Tania warna sama agar bahasa Indonesia nadi. Dek nawi sengir bahasa Indonesia nawi. Warna kemana ini ibunya ini? Hati-hati di. Nanti mampir ya, makan kue. Wah itu guys, mobil itu kalau lewat banyak sekali debu itu tuh. Oh, musim kemarau memang ini di Dusun Wanawaru, Desa Patapak, Kecamatan. Anjing aja piok-piok nih jalan itu he. Karena jinnya pelai, kero. Jadi kita mampir ngadem dulu, guys. Soalnya panas sekali di depan situ. Wah, ternyata kalau rumah kayu tuh enak ya kalau siang. Nggak seperti rumah batu yang pengap banget gitu. Atau mungkin karena di sana lagi banyak orang kali ya. Entahlah, kalian bisa berkomentar. Nah, anak-anak di sini tuh ternyata suka banget main game gitu loh, guys. Tapi bukan online ya, bukan online ya. Oh, main yang offline gitu loh, guys. Tapi jadi kayak game apa sih namanya? Hantu-hantu. Nggak tahu ya. Soalnya anak-anak di sini tuh kayak nggak terlalu ngomongnya itu loh, kayak agak takut sama saya. Oke.